Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kembali dapat menemui penonton channel YouTube Bustami Narda melalui kesempatan ini. Sahabat yang berbahagia, saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sahabat sekalian selalu berada dalam lindungannya. Semoga sahabat sekalian selalu dilimpahkan rezeki yang sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat sekalian selalu sehat, selalu rukun dan damai, selalu bahagia dan selalu merasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, kita telah melakukan ibadah puasa beberapa hari pada bulan Ramadan tahun ini. Tentu kita telah merasakan nikmatnya berpuasa. Dengan demikian, dengan kita rasakan betapa nikmatnya ibadah puasa, banyak hal-hal berupa hikmah tentunya yang dapat kita ambil. Antara lain, mungkin saja dengan melakukan ibadah puasa, kita akan bisa menghilangkan sifat sombong yang ada dalam diri kita. Sifat sombong itu dimiliki oleh semua orang. Tetapi ada orang yang bisa mengendalikannya sehingga kesombongannya bisa dia singkirkan dan digantinya dengan sifat rendah hati. Ada orang, kita semua memiliki sifat rendah diri, sifat MC, sifat merasa tak berguna. Tetapi kena melaksanakan ibadah puasa ini, kita yakin dia kembali akan merasa yakin, kita kembali akan merasa yakin dengan pengendalian diri kita bahwa kita tidak merasa putus asa. Kenapa demikian? Karena kita saja yang satu hari merasakan tak makan begini. Kalau kita selama ini pernah kekurangan uang, kita baru kekurangan. Orang sudah tidak ada sama sekali uang. Kalau saja kita selama ini mungkin makan tidak begitu enak lauknya, karena tidak ada uang untuk beli lauk, kita baru kurang enak makan karena tidak ada lauk. Orang memang lauk tidak ada sama sekali, bahkan berhari-hari tidak makan. Karena itu, dengan melaksanakan ibadah puasa, kita akan terhindar dari sifat putus asa. Dan dengan melaksanakan puasa ini, kita juga mungkin akan merasa semakin selalu yakin, semakin yakin bahwa kita dilihat Allah, diperhatikan Allah, didengarkan Allah, diamati Allah, dan tidak luput gerak-gerik kita sedikit pun dari pengamatan Allah, dari penglihatan Allah, sehingga detak jantung kita pun diketahui oleh Allah. Memang benar Allah mengatakan, kalau umat, kalau hamba-Ku bertanya kepadamu, hai Muhammad, berapa jauhnya jarakku dengan dia, katakan kepadanya bahwa Aku, kata Allah, lebih dekat dengan dia daripada orang lehernya dengan dia. Begitu betul dekat Allah pada kita. Karena itu, dengan melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini, dengan telah kita laksanakan ibadah puasa beberapa hari ini, tentu kita akan semakin mau berdoa kepada Allah, mau memohon kepada Allah, mau meminta kepada Allah, mau merengek kepada Allah. Sebab dengan demikian, kita berharap Allah akan memberikan apa yang kita mintakan kepadanya. Allah akan mengabulkan usaha-usaha kita. Dengan demikian, kita berharap ke depan kita akan semakin yakin bahwa Allah itu selalu memperhatikan kita. Karenanya, doa kita akan didengarnya, dan itu kita yakini benar.
Sahabat sekalian, yang kita sia-siakan bulan Ramadan ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk memohon ampun kepada Allah, untuk meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Allah itu Maha Kaya. Jangan tanggung-tanggung kita minta kepada-Nya. Allah itu Maha Mendengar. Jangan kita puas-puas minta kepada-Nya. Allah itu Maha Mengetahui. Jangan kita ragu-ragu minta kepada-Nya. Allah itu Maha Pemberi Rezeki. Jangan kita malu-malu meminta rezeki sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Maha segala-galanya. Jangan kita sungkan-sungkan mengadukan apapun kepada Allah. Jangan kita sungkan-sungkan mengatakan apapun kepada Allah. Merengeklah kepada Allah. Merengeklah kepada Allah. Merengeklah kepada Allah. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita sayang kepada kita. Karena itu, kalau orang tua kita kepada kita hanya sayang saja, tetapi Allah kepada kita Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan ragu-ragu, minta terus kepada Allah. Minta terus kepada Allah. Minta terus kepada Allah. Baca terus kalam Allah, yaitu Al-Quran. Baca terus. Baca terus. Kejar terus kasih sayang Allah. Bersama-sama kita mengejarnya. Bersama-sama kita mengejarnya. Bersama-sama kita mengejarnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.